Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan keagamaan, maka berdasarkan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, dimohon kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Kepala Madrasah, baik RA, MI, MTS, dan MA se-Kota Palangkaraya, Pimpinan Pondok Pesantren se-Kota Palangkaraya, Kepala KUA Kecamatan se-Kota Palangkaraya, Pengguru dan Penyuluh Agama dari semua agama, baik PNS maupun non-PNS se-Kota Palangkaraya, dan aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, untuk 1. Melanjutkan sosialisasi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M. 2. Menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan secara lebih ketat di lingkungan wilayah kerjanya. 3. Mensosialisasikan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan surat edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah, dan tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID dan aparat keamanan di wilayahnya. 4. Melaporkan pemantauan secara tertulis dan berkala kepada pimpinan secara berjenjang. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan selalu berdoa agar Allah SWT yang mempunyai sifat kudrat dan iradatnya berkenan mengangkat wabah virus COVID-19 dari negeri tercinta ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian seruan dan himbauan ini disampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.